Oh iya, kagiling. Muhun. Ngagiling ku halu. Oh, ku halu. Muhun. Beas beureum nah sanes. Muhun. Bareum nama bareum atuh. Iya, nuju bersihan eta teh. Naon bonteng? Bonteng. Bonteng. Ieu mah di payun tilas sawah jiga nya. Sawah sadayana geus. Sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Subang Turan Kidul. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Anip. Oke sahabat, gimana nih puasanya hari ini? Semoga diberikan kelancaran nih sahabat ya, dan diberikan kemudahan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah sahabat. Amin. Sahabat, mau tahu nggak sekarang saya berada di mana? Saya sekarang berada di pelosok pedesaan ya, yang nama kampungnya Kampung Cilutung sahabat. Ini di Desa Cipunagara, Kecamatan Cisala, Kabupaten Subang. Dan ini merupakan kampung terujung dari Kabupaten Subang sahabat. Nah, kampungnya berada di bawah sana tuh, di atas lembah perbukitan pegunungan sahabat. View-nya indah banget sahabat di sini, masyaallah ya. Dan suasana di sini itu adem sekali sahabat. Nah, nanti kita ke bawah ya, ke perkampungan Cilutung. Kita melihat aktivitas waktu bulan puasa masyarakatnya, warga di Kampung Cilutung itu seperti apa sahabat. Oke sahabat, jangan kemana-mana, tetap simak videonya sampai tuntas. Jangan lupa untuk dukung channelnya, subscribe, like, dan komen. Yuk kita gaskan sahabat. Ini walaupun betah karena suasananya di sini takut longsor sahabat tuh, masya Allah ya, rumahnya di atas-atas bukit gini tuh, takutnya kalau hujan besar dikhawatirkan longsor ya. Punten, giring amangan kepada dia. Pada kemana bapak? Nuju naraon itu nuju naon? Nuju nggak daweng? Nggak mau berang mau nyetanya? Nah rempel. Dede. Kadu sari ulang kali. Kadu sari. Nah sahabat, mayoritas warga di Kampung Cilutung Cipunagara ini pertanian ya, kebanyakan sama ternak nih sahabat. Ini bisa kita lihat ya, di sini banyak sekali tanaman sayuran ya. Jadi di sini
Sepertinya ini bekas sawah nih sahabat. Lihat bentuknya, cuman udah nggak difungsikan lagi sebagai pesawahan, tapi sekarang dipakai untuk pertanian sahabat. Berada di atas bukit ya, tuh view-nya masya Allah, pemandangannya luar biasa ya. Walaupun rumah-rumahnya sederhana, tapi di sini disajikan dengan pegunungan, pemandangan yang indah, sahabat. Tuh ada yang sedang numbuk, sahabat. Punten bu, ngiring amengan. Eta teh nuju naonnya? Oh iya, kagiling. Mohon, ku halu. Ku halu. Mohon. Bias beureum na sanes. Mohon. Beureum na mah beureum atuh. Masyaallah. Beureun lami nya bunya. Hah? Nya lami gitu. Lami, ah. Saum da nya. Mohon, ah, ieu teh ngarejeun we ka kitu ieu ge cepati. Mohon, mohon, mangga. Cuma bari ameung. Halah, kabade teh ieu teh ya. Ah, amengan we, Bu. Nanam-nanam sayur gitu sahabat. Tuh masya Allah ya, view-nya, pemandangannya indah banget sahabat. Lihat pegunungan-pegunungan di Bukanagara ini, masya Allah ya. Sejuk sekali di sini suasananya. Hawa dingin bersatu dengan angin ya, semilir. Tuh ini sahabat, ada timun nih. Kang nuju ieu, nuju bersihan teh. Naon bonteng? Bonteng. Bonteng. Ieu mah dipayun tilas sawah jiga nya. Sawah. Sawah. Tapi anu terus jadi ieu jadi sayuran gitu. Iya. Daya cai kumaha tadi na? Cai mah aya. Oh, irigasi na itu saluran airna. Padahal air mah seueur jiga nanti pegunungan ge mah nya. Kan Uruguay. Jadi harus kena karena sayur murinya, ayo nama. Ku ayo nama. Di jalan. Teh di jalan daripada teh di iya nya, teh diolah si tanahnya. Ngicala ka mana itu? Aya Banar. Oh aya Banar. Kangnya ke pasar pasar murinya. Banar di dia. Kampung itu berakna rada kumat, saya hargana. Sesahnya di kotanya namanya. Oh iya mah tos kalah sih punya udah cengek iya mah tos. Oh iya mah tos di-app-kan. Tos nyep-kan namanya. Sebara kali usuh nanti cengek. Aduh, ada itu tos sirung. Tos sirung. Nah gitu sahabat, kata petani di sini ini tadinya pesawahan karena saluran irigasinya
longsor terus, sudah diperbaiki juga, jadi dialih fungsikan daripada nggak dipakai sama sekali ya, tanah di sini sayang. Jadi di sini buat nanam sayur sahabat, masya Allah ya. Cuman untuk menyiram juga nih karena sumber airnya karena susah katanya ya, karena ada longsor juga di atas itu tuh, di bukit itu. Jadi sumber air yang pasokan air yang ke tadinya pesawahan di sini jadi terhambat sahabat. Nah ini bekas solokannya nih mengering tuh, jadi sumber airnya terhambat sahabat. Nah selain juga sayuran di sini juga beternak sahabat tuh. Situ ada kandang domba ya, kambing. Pak, ngalah suluh pak. Mohon. Mana mangga pak? Nah, masih menggunakan kayu bakar sahabat di daerah perkampungan di sini. Tuh kita lihat ya. Nah ini tomat sahabat tuh. Wah. Subur banget sahabat, masya Allah. Situ perkampungan tuh, dan itu perkebunan yang terasering ya ke atas bukit ke pegunungan. Enak banget sahabat, masya Allah ya. Nah ini sumber air bersihnya ya, dari ledeng ya, pam desa mungkin nih, dikelola oleh pemerintahan desa nih. Jadi mengalir ke rumah-rumah warga di sini sahabat. Tuh. Airnya jernih ya. Sembuh ngiring amengan. Kenapa dede? Oh gatal. Sepintas mirip di perkotaan ya, gang-gang kayak gini nih jalan. Jadi padat penduduk sahabat. Rumah-rumahnya berdempetan sahabat, tapi ini posisinya di kampung ya, kampung pedalaman Subang. Nama kampungnya Kampung Cilutung, Desa Cepunagara, kecamatannya Cisalak sahabat. Karena ada deh arameng menuju ameng saraum teh, alhamdulillahnya.
Lihat sahabat, ini saya berada di atas perkampungan tuh, atap-atap rumahnya. Lihat, dan insya Allah ya, di sana ada pegunungan tuh. Di sini adem sekali sahabat. Wah, tuh banyak anak-anak yang sedang main sini.